Yuk bermain plastisin membentuk buah jeruk. Apersepsi tentang buah jeruk. Mau makan buah jeruk. Beli bukan berarti harus beli. Beli cukup ada di sini dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Mau makan buah jeruk. Beli bukan berarti harus beli. Cukup ada di sini dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Assalamualaikum anak soleh KBB Ar-Rohim. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Emma dan Ustazah Emmy. Bagaimana kabar anak soleh hari ini? Semoga anak soleh tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan mengenal tanaman buah yang lainnya, yaitu apa ya? Siapa yang tahu? Buah ini bentuknya bundar. Ada yang warnanya hijau, oranye, dan kuning. Buah ini buah ciptaan Allah dan banyak mengandung vitamin C. Buah ini adalah buah jeruk. Ya, anak soleh pasti suka ya makan buah jeruk. Ya, anak soleh harus makan buah jeruk karena banyak mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, Ustazah Emmy, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca zikir pagi terlebih dahulu dan membaca basmalah sebelum kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat video tentang buah jeruk dan manfaat. Bagian-bagian pohon jeruk. Ada akar, batang, daun, dan buah. Jeruk lemon.
Ayo, anak soleh-soleha, kita gerak dan lagu pohon. Yuk bermain plastisin, membentuk buah jeruk dan angka 4. Kegiatan yang kedua, anak hebat bermain plastisin, membuat bentuk jeruk sebanyak 4. Dan bermain plastisin, membentuk angka 4. Yuk kita ikuti kegiatannya. Caranya, kita ambil plastisinnya warna oranye untuk membuat bentuk jeruk. Kita buat bulat-bulat seperti buah jeruk. Pelan-pelan ya, dibentuk dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Dibulat-bulat sampai membentuk seperti buah jeruk. Kalau sudah, letakkan pohon jeruk, gambar pohon jeruk. Kita buat lagi. Alhamdulillah, bentuk jeruknya sudah jadi. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Selanjutnya, ambil plastisin warna pink. Kita mau membuat angka 4. Yuk kita ikuti plastisinnya. Kita buat bentuk panjang dan pendek dengan cara dipilin. Kita buat bentuk pendeknya 2 ya, anak hebat. Buat bentuk panjangnya 1. Kemudian bentuk pendeknya 2. Setelah itu, kita pasangkan pada pola angka 4. Yang pertama, kita pasangkan di sini. Kemudian, yang kedua di sini. Disusun yang rapih ya. Yang panjang, kita letakkan di sini. Alhamdulillah, angka 4-nya sudah jadi, anak hebat. Selamat mencoba ya. Baiklah anak soleh, demikian tadi kegiatan hari ini. Selesai kegiatan.